Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini admin akan berbagi seputar niat wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a liraf'il hadasil asghori fardhon lillahi ta'ala. Saya ulangi lagi. Nawaitul wudu'a liraf'il hadasil asghori fardhon lillahi ta'ala. Artinya, saya niat wudu menghilangkan hadas kecil, fardu karena Allah Ta'ala. Niat wudu dilakukan oleh hati dan kemudian dilaksanakan bersamaan dengan saat membasuh wajah, sedangkan mulut hanya membantu hati agar hati bisa melafalkan niat. Perlu diketahui, hadas terbagi menjadi dua, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Hadas kecil bisa disebabkan karena kentut, kemudian kencing, buang air besar, bersentuhan kulit pria dan wanita, dan lain-lain. Itu bisa dihilangkan dengan wudu apabila kita hendak melakukan sholat atau melakukan ibadah yang lainnya. Sedangkan untuk hadas besar, untuk mensucikannya adalah dengan cara mandi wajib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.